Selatan yang tergabung di grup petir mau bakar-bakar ikan sebagai tanda persahabatan sebelum beliau melaut kembali ke kapal ikan Jepang. Ikannya ini, apalagi nanti kalau sudah melaut bawa ikannya ikan paus. Mantap pemirsa. Petir, petir. Dari Pelabuhan Ratu dikabarkan warung Bapak Goni kembali menggelar acara Ngaliwet Bareng. Dalam rangka perpisahan terakhir, sahabat Harlan Hermawan anggota Petir atau perkumpulan kurir Pelabuhan Ratu yang akan pergi melaut di perairan Jepang. Acara tersebut dilaksanakan Canggar Jalan Ahmad, yakni Pelabuhan Ratu hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023. Terlihat para sahabat rider Shopee Express berkumpul untuk menghadiri acara Ngaliwet Bareng. Antusias rekan-rekan rider sangat harmonis dan para rider pun mengapresiasi dan mendoakan sahabat Harlan semoga selamat sampai tujuan dan bisa kembali pulang lagi dengan selamat, bisa kembali berkumpul dengan keluarga yang tercinta. Untuk sahabat kami Harlan Hermawan, terima kasih sudah bergabung dengan tim rider Shopee Express. Dan kami selaku sahabat mengucapkan banyak terima kasih sudah menggelar acara Ngaliwet Bareng. Dimanapun berada tetap semangat, kompak selalu dan jaga keharmonisan dalam silaturahmi. Dari Pelabuhan Ratu, kameraman Asep Topik dan reporter Palapa TV RI Yan Sabtanurdian Syah SE mengabarkan. Sampaikan sama rekan-rekan masih di kurir nih. Pokoknya mah tetap jaga silaturahmi, jangan sampai ada dendam jada. Jadi nanti pulang dari Jepang ada acara masak-masak lagi nih. Masak lagi ya. Selamat berlayar. Sukses. Insya Allah gitu ya. Selamat ya. Berkah. Iya.